Jadi memang benar ya kawan-kawan, total hadiah yang dibagikan oleh pihak Probit adalah sekitar 2,7 ETH atau sekitar 5 juta lebih ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan semua? Saya doakan kawan-kawan semua sehat selalu ya. Amin. Seperti biasanya, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan melakukan giveaway dulu kawan-kawannya. Giveaway-nya itu di video yang ini kawan ya, terbukti membayar ini ya. Dan saya mau informasikan kawan-kawan, di video yang teratas ini ya, video yang ini itu sudah tidak membayar lagi untuk Indonesia ya kawan-kawan, karena terlalu banyaknya orang Indonesia yang melakukan pertuyulan. Ada pihak cepu ya, cepu atau sapu ya, yang melaporkan ke pihak OB walletnya ya. Nah, yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe. Setelah video ini nanti saya akan mengupload video selanjutnya, yaitu giveaway 2 juta rupiah ya kawan. Untuk 2 orang pemenang, jadi masing-masingnya akan mendapatkan 1 juta rupiah. Oke, langsung aja kita salin link ini. Saya sudah di YouTube winner ya kawan-kawannya, kita tempelkan saja yang tadi. Dapatkan komentar. Nah, ada sekitar 72 komentar ya kawan-kawan. Semoga beruntung buat kawan-kawan semuanya. 1, 2, 3 pemenangnya adalah sing, wow, Hamud Hamed. Lanjut dah, legit. Lanjut, bukan legit, lanjut. Apa itu lanjut? Kita salin linknya ya. Ini yang dapat ini dogi-dogi melulu ini ya. Dolar sama pulsa jarang ini. Kita pilih pemenang yang kedua. 1, 2, 3 pemenangnya adalah, kita saksikan bersama. Wow, pemenangnya adalah Dimas Botakin Bang. Langsung masuk ke pembahasan ya. Yang akan kita bahas itu adalah Probit ya kawan-kawan. Ini adalah exchange ya, exchange yang cukup besar ya. Baru umurnya baru 1 tahun kawan-kawan, tapi perkembangannya sangat lumayan pesat ya. Nah, buat kawan-kawan yang ingin mendaftar di sini ya, silakan klik link yang ada di deskripsi, maka tampilnya akan seperti ini. Nah, langsung saja klik ini kawan ya, garis 3 di atas ini diklik. Klik ke paling bawah ini kawan ya, pojok paling bawahnya ada daftar, klik daftar. Masukkan email ya, kemudian kata sandi, konfirmasi kata sandi. Kemudian ini kan ya, kode referral ini ada, ini adalah kode referral saya. Ini akan otomatis terisi kawan. Nah, buat kawan-kawan yang mau pakai kode referral saya, silahkan pakai, jangan dihapus. Buat kawan-kawan yang tidak mau pakai, silahkan pakai kode referral orang lain. Kenapa? Karena tanpa kode referral tidak akan mendapatkan bonusnya kawan. Kemudian klik daftar. Setelah kawan-kawan klik daftar, langsung saja cek emailnya kawan-kawan ya. Di sana akan dikirim kode konfirmasinya. Oke, setelah kawan-kawan memasukkan kode konfirmasi, maka tampilan websitenya akan seperti ini. Kawan-kawan itu bisa ini ya, lakukan verifikasi level 2, yaitu memasukkan kode apa ya, kode Google Authenticator ya kawan-kawan ya, susah sekali menyebutkannya. Nah, biar apa, biar supaya aman kawan-kawan ya. Dan ini tidak perlu KYC ya kawan-kawan ya. Meskipun tidak perlu KYC, tapi pihak Probit itu akan tetap tahu apabila kawan-kawan itu melakukan pertuyulan ataupun tindakan yang membahayakan ya. Jadi buat kawan yang ingin melakukan pertuyulan itu harus menggunakan handphone yang lain ya kawan-kawan ya. Jangan di satu handphone. Pihak Probit itu akan tahu kawan-kawannya, biarpun tanpa KYC. Sini langsung aja klik titik 3 ini diklik. Nah, kawan-kawan itu bisa lihat di sini kawan-kawan ya. Di ini ya, acara ini ya. Klik di sini ya, event ini yang paling atas ini ya, di sudut kanan ini ya, diklik event. Nah, ya Probit itu sering kali mengadakan event ataupun airdrop kawan-kawan ya. Di sini adalah Probit airdrop event free coin, itu sudah ditutup, sudah habis ya, sudah ditutup. Dan yang sekarang itu ini kawan ya. Langsung saja kita klik kawan-kawan ya, di sini ya, Probit airdrop event X Ichrow coin atau disingkat dengan ICC ya, coin ICC. Nah, jadi seperti ini kawan ya, coin ICC-nya. Durasi airdrop event-nya itu adalah dimulai tanggal 13 Desember kemarin kawan-kawan ya.
dan video ini saya buat itu adalah tanggal 15 dan akan berakhir di tanggal 19 2019. Silakan mendaftar ya, dan distribusi akan diproses 1 minggu setelah event selesai kawan. Jadi silakan mendaftar sebelum tanggal 19. Setelah tanggal 19 nya nanti 1 minggu kemudian akan ditransfer apanya kawan, koinnya ya. Sini kawan-kawan itu bisa baca sendiri, rewardnya ada 50 ICC kawan. Buatkan kawan yang ingin mendaftar itu bagi akun baru akan mendapatkan 50 ICC. Kawan-kawan itu juga bisa mendapatkan 50 ICC tambahan dengan mengajak rekan-rekan kawan-kawan ataupun daftar dengan handphone yang lain. Ini sangat berbeda sekali dengan Upbit ya, dimana Upbit itu kan harus ke YC, dan kawan-kawan itu saya lihat banyak yang belum berhasil ke YC. Memang untuk Upbit ya agak susah ke YC-nya kawan-kawan, jadi diulang-ulang saja kawan-kawan sebelum tanggal 19. Jadi ini sama-sama tanggal 19 ini kawan-kawan ya. Nah jadi sini event yang akan diberikan itu ini kawan ya, maksimumnya adalah 3.029.000 ICC token yang akan dibagikan. Biarpun sebelum tanggal 19, apabila telah mencapai koinnya yang akan dibagikan ini, maka event itu akan ditutup kawan-kawan. Maksimalkan kesempatan ini kawan-kawan ya. Kawan-kawan yang ingin mendapatkan kode referralnya atau link referral kawan-kawan itu sendiri bisa klik di sini kan, klik saja program rujukan. Nah sini ada kawan-kawan ya. Oke, nah di sini ada salin link referral, jadi seperti itu kawan-kawan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Videonya cukup sampai di sini, dan di video selanjutnya saya akan mengadakan giveaway sebanyak 2 juta rupiah kawan-kawannya. Oke, terima kasih.